sepeda-sepeda anak-anak ya. Kalau bagi kalian yang ingin membeli sepeda rongsok, ada di daerah Gudang Garam ya guys, di belakang pos polisi tepatnya. Pokoknya di Bangapan ya, kayak gitulah. Dan itu rongsok, sepedanya yang murah-murah lah ya, berkualitas walaupun di rongsok, tapi berkualitas guys. Apa ini sudah lama, udah berpuluh-puluh tahun di sini. Jadi untuk barang-barangnya masih berkualitas guys ya. Banyak banget tadi yang beli-beli karena memang lagi kondisi lockdown ini ya, kondisi COVID-19 jadinya banyak banget yang mencari sepeda untuk kesehatan guys. Nah, gitu guys. Nah, ini pokoknya di daerah Gudang Garam ya. Kalau gede itu berapa itu? Ini nggak ada duitnya ya? Jual juga Pak? Jualan. Berapa itu Pak? Ini berapa? Hah? 2,5 Pak? Yang murah itu daripada itu? Yang murah ini lah. Oh iya, masih murah ini. 2,5. Tuh guys, masih nego-nego guys. Ya buat kali. Ini 2,5 Pak. Bukan 250. Pemerek Polygon ini 2,5 juta. Iya. Oh, rongsoknya gitu. Bekasnya 2,5 juta. Barunya emang berapa Pak ini Polygon? 5 lebih. Oh. Saya guys sama lagi ini ya. Bagi kalian yang di daerah Bandar Lampung atau seputaran Bandar Lampung, kalau ingin kalian membeli sepeda rongsok, ada di daerah ini ya guys, pokoknya patokannya dekat Kimia bioskop yang lama ataupun Chandra Lama, dekat Gudang Garam sebelah kiri belakang kantor polisi. Nih guys, Polygon ini second aja masih 2,5 guys. Barunya mungkin 5 sampai 6 tujuan lah guys ya, Polygon mereknya guys. Kalau kalian ingin mencari sepeda buat anak-anak, nah di sini aku rekomend buat kalian. Namanya nggak ngerti, biarin. Buat rekomend kalian, barangnya worth it banget ya, walaupun dia rongsok tapi berkualitas, bertanggung jawab sih guys. Nah ini dia satu-satunya. Sepeda anak-anak, ada sepeda dewasa juga. Kalau kalian mau cari, harganya ya miring-miring lah guys ya. Kan rongsok bisa dicat lagi guys, jadi jangan khawatir. Kalau misalkan belum mampu untuk beli yang baru, ya beli rongsok aja dulu. Tapi rongsok pun yang berkualitas gitu guys, gak sembarangan. Yang paling tinggal dicat doang. Kasih gantungan aja. Bapak ini udah profesional guys ya, karena memang udah lama, berpuluh tahun gitu. Tinggal paling kasih keranjangnya ya Pak ya. Ya sebenarnya sih makanya tadi bilangin tadi kurang Pak, kurang kecil. Dari sananya itulah aksesorisnya dari sana. Tapi kalau beli kita beli pisah ada kan Pak? Tapi tidak ada dia Mas. Oh. Dia harus udah langsung begini dia jadinya gitu. Oh jadi kalau di barunya itu memang udah barunya nggak ada ya, aksesoris-aksesoran gitu. Aksesoris dari sananya gitu dia. Makanya kalau dia jual nggak laku nanti yang baru. Iya. Ah gitu dia. Ini saya masukin di YouTube Pak ya. YouTube saya. Oh boleh. Ya biar nanti orang mau nyari sepeda kan gampang. Pokoknya patokannya di Gudang Lelang ya ini. Ini Bapak siapa Pak? Pak Ucok. Pak Ucok, pokoknya patokannya di belakang kantor ini ya, kantor polisi. Aduh, pelanggan kita dari mana-mana ini. Tuh. Masukin ke YouTube lagi, udah tambah. Ini di YouTube aku, di channel. Ya nggak apa-apa. Banyak yang ini ya Pak ya. Boleh, Pak. Sebenarnya kalau kita di rumah yang banyak sepeda. Dan sepeda di rumah ini cuman sebagian aja ya Pak ya. Oh. Berarti nih jadi orang itu datang ke sini untuk ini ya, langsung apa? Jadi memang kalau yang dicari yang gede-gede di rumah. Oh, yang gede-gede di rumah. Ya. Besar-besar di rumah, guys. Sebagian aja ini paling ya di sini menjual, beli dan memperbaiki. Nah, tuh, guys ya. Menjual, membeli dan memperbaiki, servis ya. Itu banyak banget tuh, guys. Bahan-bahannya juga. Ya. Bapak ini di sini udah lama, udah puluh-puluh tahun ya Pak ya di sini ya. Sini dari tahun 78. Tuh dari tahun 78 guys, coba dihitung guys. Ini, ya itu kan. Iya. Tiap harinya itu berapa sih Pak dapat ininya sepedanya ini biasanya? Kalau itu Bapak nggak mau ngomong. Dulu Bapak ini masuk koran. Oh iya. Dulu. Cuman kalau hasil Bapak nggak mau ngomong, bohong. Iya, enggak maksudnya setiap hari itu sepedanya itu dapat berapa gitu loh dari pengepul itu loh Pak. Ya, tergantung lah ya. Tergantung itu kita juga bohong. Iya. Kan nggak enak Bapak mau. Betul itu Pak Ucok. Penghasilan juga Bapak nggak mau, pemasukan juga Bapak mau. Iya. Bohongnya itu takut. Ada aja yang beli guys, tapi karena stoknya terbatas ya ininya ya buat anak-anak. Bukan sekarang ini memang lagi rame banget. Iya. Biasanya ini di sini sepeda lebaran. Karena memang lagi ini sih Pak, COVID-19, jadinya orang pada pengen sehat ya. Ya itu gara-gara. Apalagi di Jakarta tuh. Sudah banyak banget sepeda-sepeda. Sepedanya mahal-mahal lagi, ada yang puluhan juta. Waduh. Sekarang mah makanya saya bilang tadi. Ini kalau Polygon paling murah di tokonya 5 ya paling murah ya Polygon. Makanya tadi bilang 2,5 itu 250 apa 2.500. Polygon kan memang bermerek sih ya. Polygon lebih sekal. Iya. Dulu sih, dulu ya sepeda yang memang booming, tapi nggak terlalu booming banget kayak sekarang ya Pak ya. Ya benar. Saya dulu kayak punya juga, tapi ya nggak terlalu ini banget gitu sama sepeda. Kalau ini kan memang pakaian Bapak sendiri. Iya. Ya guys, jadi Bapak ini tahun 77 berapa Pak tadi Pak? Tahun berapa? 78 tuh guys. Bapak ini juga udah pernah masuk koran dan TV gitu guys. Nah ini sekarang masuk di YouTube aku. Kita aspirasi aja. Iya, aspirasi betul itu Pak. Ya untuk anak-anak. Pokoknya bagi kalian yang ingin mencari sepeda anak-anak, dewasa pun dapat. Pokoknya tadi saya bilang itu alamatnya di Gudang Lelang ya, di belakang kantor polisi. Harganya juga nggak mahal-mahal amat ya, harganya bisa dinego guys. Dia agak lurus sana gimana? Nah guys, ini sepeda begini harganya 200.000. Ini kan lagi trennya nih sepedanya, namanya apa sih namanya, OLOL ya guys ya, sepeda OLOL. Coba tokonya di sini juga. Dulu sih nggak ada nih ya Bang ini ya dulu, tapi sekarang udah Bang ini udah dibangun. Tadinya ini sih memang, tapi sekarang main rame sih. Nah di samping ini juga di situ ada tukang toprak jualan, banyak penjualan. Belakang tadi kempes tadi kurangin. Ini bokap ini. Ini Bapak kerjaan sendiri apa? Ada karya ini Pak, karyawannya? Sendiri. Banyak gini sepedanya sendiri, nggak capek ya? Ya. Udah kalian ya, terbiasa ya, udah kebiasa. Jadi Bapak ini bukan usaha. Hobi. Iya bener sih, kalau udah hobi itu susah ya Pak ya. Gitu. Jadi makanya di koran itu Bapak ditulis sama dia orang itu memang Bapak ngomong begini. Bapak bukan kerja. Hobi. Jadi kalau udah sampai di sini Bapak udah senang. Iya sih, sama aja kayak orang senam ya, olahraga. Itu kalau biasa olahraga nggak olahraga. Di sini aja neroknya. Bentar dulu ya. Oh, 2 ribu benar. Kalau main sini aja nih. Sini nih. Ah, gini aja. Kalau mau di. Sepedanya ya guys. Bapak dulu ya, bapak dulu. Bapak ini dari mana-mana aja sudah mengekspor dan mengimpor ini sepeda. Jadi untuk kualitas jangan ragu-ragu ya guys ya. So, dia bertanggung jawab banget guys. Hari ini kontennya tentang sebuah sepeda yang lagi tren. Iya. Yeah. Semoga bermanfaat ya. Oke guys, gitu aja interview dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan doakan saya semoga channel saya semakin berkembang. Dan jangan lupa juga like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya kepada teman kalian supaya channel saya semakin berkembang. Dan di sini juga banyak giveaway yang menanti kalian semua guys. Jangan ragu-ragu untuk mengklik channel saya. Ataupun jangan lupa follow Instagram saya juga ardo_do89 itu guys ya tuh. Makanya di situ dan konten saya ini ya sebenarnya pertama olahraga, kedua giveaway, ketiga kuliner dan keempat pariwisata gitu guys ya. Kebetulan saya lagi di Bandar Lampung jadinya ya kulinernya seperti itu. Makanannya seperti itu. Nanti kalau di Jakarta baru kuliner lebih bervarian lagi guys. Gitu guys ya. Oke. Sampai di sini saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk like, komen. Nah kalau kalian sudah menonton tolong jangan di skip ya guys ya. Tolong jangan di skip kalau bisa sampai habis. Di situ juga kalau kalian udah share ke teman-teman dan kalian follow Instagram saya ardo_do89, kalian boleh kirim bukti jika kalian udah share sebanyak misalnya 100 subscribe misalkan terus kalian screenshot kirim ke saya, nanti saya akan kasih bonus buat kalian. Jangan khawatir pokoknya guys, banyak banget sekali giveaway, apalagi kalau saya sukses saya tidak akan lupa untuk memberikan kalian giveaway gitu guys, karena kalian udah memberikan nama buat saya. Oke, gitu aja guys ya. Sampai di sini tutorial konten yang saya berikan kepada kalian, semoga bermanfaat. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya kerjanya. Terima kasih ya Pak Ucok.